Oke, saudaraku semuanya, selamat datang di channel rumahku, channel yang membahas tentang dunia pertukangan di seputaran proyek dan tidak kemungkinan di rumah. Channel ini akan upload setiap minggu pada hari Sabtu ya. Jadi karena tidak keterbatasan waktu, saya membuat konten. Oke, kita mulai dari pembahasan timbal. Oke teman-teman, jadi ini yang sudah terpasang. Nah, kita utamakan lipatannya ya. Yang bagian bawahnya ini kita kasih overlapnya sekitar 20 cm gitu ya. Nah, sekitar 20 cm. Nanti ditimpa kembali dengan yang di lantainya. Ada yang pakai lantai, ada yang enggak. Nah, ini sambungannya. Sambungannya harus sekitar 5 cm atau sampai 10 cm overlapnya. Jadi jangan sampai menimbulkan bocor seperti ini nih. Ini harus ada overlapnya lagi ya, 20 sentian ya. Ini kerjaannya ada di Pontianak ya, di salah satu rumah sakit ya teman-teman. Nah, nanti ada plafonnya ini ya, ada plafonnya juga menggunakan bahan timbal ini. Bagian jendela yang untuk kaca itu kita lipat. Nah, kita lipat sekitar ini, jika perlu kita timpakan kembali. Kasih lipatan lagi. Nah, yang ada sambungan kita double ya. Intinya jangan sampai ada yang celah gitu ya. Ini sudut-sudutannya, sudut luar. Kalau langsung kan susah nekuknya, makanya kita tempel seperti ini. Tempel sudut-sudutannya itu ya. Bagian pintu nanti juga. Nah, ini seperti ini pintu ya. Nah, ditekuk gini. Nah, pintunya bisa menggunakan pintu sliding. Oke, teman-teman yang berminat silakan hubungi di 08115633308. Tapi kalau mau sharing-sharing ya boleh aja, tapi saya biasanya jawabnya nggak bisa terlalu cepat, kadang-kadang banyak di jalan ya. Oke teman-teman, ini kembali lagi kita lihat sambungannya. Oh ya, ini kan menggunakan lem kuning ya. Kita menggunakan lem kuning, lem pok itu kita tempelkan dari dinding sama ininya, sama timbalnya. Oke teman-teman, itu aja sekilas video tentang timbal. Dan baru ini saya memasang menggunakan lem pok. Sebelum-sebelumnya di video saya itu menggunakan holo. Jadi ini saya pikir ini lebih mengurangi tingkat kebocorannya, karena tidak ada skrup. Skrupnya sedikit nanti waktu untuk pemasangan partisi. Jadi setelah ini ditempel ada partisi lagi. Oke, terima kasih.